حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهمي صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله على نعمه المتكثرة وبنانه الغامرة وبآياته المتواترة والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه الأئمة الزاهرة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Allah tidak akan turunkan bencana, musibah, malapetaka selama engkau ya Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan turunkan bencana selama di kalangan mereka masih banyak yang istighfar. Shadaqallahu maulana al-azim. Para jamaah, baik bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang sangat saya hormati dan muliakan, guru-guru kita yang banyak sekali di belakang ini, ada Ustaz Zainal Arifin Gufran, ada Ustaz Ahmad Zarkasi Usman, ada kawan saya Kiai Haji Hasanuddin Ali yang masih awet muda kelihatannya, Ustaz Abdul Qadir, banyak nih ya, ada Ustaz Mahmud juga, Bapak Camat Cakung, semoga beliau selalu sehat walafiat, mudah-mudahan nanti diangkat jadi wali kota, mudah-mudahan. Jemaah sekalian, asatid yang lain, mohon maaf. Mata Allah bitul hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim. Pagi hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 Rabiul Awal, tanggal 1 bulan Maulid. Bulan inilah kita bersyukur kepada Allah, kita akan mendengarkan pembacaan selawat di hari-hari berikutnya. Kemudian yaitu suri teladan terbaik yang kita dengar nanti dari beberapa mubalik dalam acara-acara maulid. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan mahabbah kita kepada Rasulullah kita bisa jumpa nanti di hari kiamat. Jamaah sekalian, Nabi pernah menyatakan la yara wajhi yaumal kiamah salah satu anfusin. Ada tiga orang nanti di hari kiamat Nabi enggak mau lihat wajah orang itu. Ini musibah besar ini jamaah. Kita jangan lagi Nabi. Kita sama bini gedek lihat congoran kita, enggak demen kita. Jangan lagi Nabi. Ya, ya Allah, man ra'a wajhaka yas'a ya karimal walidaini. Yang lihat wajah Rasulullah girang. Yang lihat wajah Nabi girang. Dari rumah para sahabat sumpek galau, lihat wajahnya saja hilang tuh yas'at, girang semua. Kita kangen. Di dunia ini puluhan tahun kita berdiri mahalul qiyam. Namanya digemakan kita berdiri, nanti akan banyak berdiri ini. Ini mulai malam-malam ini terus maulid di mana-mana.
Karenanya juga saya ingat, kita ini sekarang ini di Jakarta udah hampir-hampir banyak musibah jemaah. Apa yang terasa secara nasional? Panas. Enggak pernah terjadi sampai 34 Celcius. Kita panasnya, kalau kita diri mungkin di depan jalan itu 3 jam, wah keling muka kita. Dan kawan-kawan kita, saudara kita lain di Jawa Tengah maupun saya waktu belum lama ke Bogor, udah kering. Udah mulai kering jamaah sekalian. Panas benar-benar. Kalau enggak dibantu dengan AC kipas angin, panas. Ada orang tanya, kenapa di daerah-daerah itu kering? Di Jakarta ini masih alhamdulillah, air masih cakep. Masih cakep. Di antaranya satu, ini di Jakarta ini masih banyak ulama, masih banyak peringatan maulid. Wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak akan turunkan bencana. Bencana bukan tsunami aja. Bencana bukan tanah longsor aja. Bencana bukan kebakaran yang sekarang di Bromo aja. Salah satu di antara dicabut tuh air tuh bencana. Mendingan mana? Duit banyak tapi enggak punya air. Ayo, banyak air enggak punya duit. Mendingan mana? Itu juga enggak. Semuanya gue tahu itu. Banyak duit aja, saya beli. Ya Allah, duit banyak enggak punya air gimana? Makanya aulia-aulia kita ini yang kita ziarin pasti itu wali meninggalkan air. Hasanuddin Banten ninggalin air suruh minum. Di Ampel sono Jawa Timur ninggalin air. Ada kalau kita bilang semacam kayak kendi gede kita minum. Coba Al-Habib nama Husain iya Al-Idrus luar batang ada sumur. Padahal dekat dengan laut. Airnya benar-benar cakep. Kekuasaan Allah. Nabi Allah Ibrahim, datuk moyang Rasulullah SAW, sampai sekarang udah ribuan tahun Allah siapkan juga air namanya Zam-Zam. Jadi jamaah ini air amat penting. Kita makan hidangan biar namanya kembulinya enak, jangan taruhan air, seret kita mati. Di antara ada penangkalnya, penangkalnya masih ada peringatan maulid. Jadi amat rugi kalau ada saudara kita masih aja masalah tuh maulid. Nah, ya Allah. Jadi kerana jemaah sekalian, ada tiga orang yang kita khawatir ini, yang enggak mau dilihat sama Nabi. Kalau bahasa kita udah gedeg banget mungkin Rasulullah. Siapa itu ya Rasulullah? Pertama adalah al-'aqu li walidayh. Orang yang durhaka sama orang tua. Kalau bicara durhaka, kalau kelihatan begini sini semuanya insyaallah yakin orang surga semua ini. Kalau kita lihat begini. Tapi yang pesimis kita ini anak-anak kita sekarang ini. Sampai tadi malam bagaimana kita lihat tuh di radio RRI membahas tentang anak kecil udah ngelawan orang tua. Ditusuk dia punya matanya. Ya Allah, sampai buta. Jawa Timur. Jawa Timur ya? Ya Allah. Belum kita lihat di begal-begal sekarang. Bukan umur-umur tua, bukan kelompok wala asli kayak begini yang begal-begal. Umur 17, 18 ya Allah, pada bawa samurai, bawa golok. Kalau ini mah ya tenang ini mah. Ini suksesnya siapa? Sukses orang tua kita dulu. Yang bila kita enggak sembahyang, orang tua kita ada yang gebuk, ada yang empos. Tahu enggak empos? Udah cubit diputer. Ya Allah, ini mah sukses orang tua kita dulu. Cuman sekarang orang tua sekarang nih, wa'mur ahlaka bisalah, ini yang kurang. Enggak pernah kita bangun subuh kena mau subuh gabungan bangunin anak dulu. Masa bodoh sekarang udah. Mereka udah sibuk dengan HP-nya. Ya Allah, kita sekarang jamaah sekalian, mohon maaf. Kalau kita enggak istilah betawinya, kalau enggak dibuang anak kita pesantren, waduh, jadi senjata makan tuan udah. Pesantren bukan pesantren ke dulu, sekarang pesantren modern. Kalau kita masukkan ke pesantren anak kita, dah mana kita dah. Ngurusin rambutnya ada gurunya, ngurusin HP diatur oleh ribu boleh. Ngurusin pergaulan. Nah, kalau anak kita kena sayangnya ke pesantren, ya Allah, coba mau minta apa dibeliin, Pak? Beliin HP, Pak, yang 60 juta yang dipencet keluar air, Pak. Beliin dah. Beliin motor, Pak. Lihat nanti suatu saat. Jadi oleh karena itu zaman sekarang yang prihatin sekarang ini anak-anak kita yang durhaka sama orang tua banyak banget. Apa solusinya? Udah, taruh pesantren dah. Kalau kayak gini-gini saya udah gak pada pesantren. Mau diri juga bingung. Ah, saya mau bawa, saya punya kakek. Wah, udah kadaluarsa, Pak. Nyong gini, Pak.
Jadi anak-anak kita sekarang jamaah, anak-anak kita sekarang ini kita lihat keadaan, ya Allah, bukan lagi ngelawan sama orang tua, udah berani mukul, subhanallah. Makanya mereka-mereka yang durhaka sama orang tua, jangan lagi mukul. Wala takul lahuma uff, bentak aja udah nilai durhaka sama orang tua. Sekarang anak-anak kita lihat yang sibuk bukan mereka yang sekolah, kita bapaknya udah siap-siap pagi udah keluar naik motor, ngantri naik beli apa di nasi uduk anak. Iya enggak? Anak-anak kita gituan, mah beli nasi uduk mah. Ibu bapak yang bukan hari Minggu kan hari Senin mulai masuk sekolahnya. Pergi haji, Pak Haji mau kemana? Antri beli nasi uduk. Kasih apa? Bekal anaknya. Yang pantas anak yang beli apa orang tua yang beli? Anak. Sekarang udah jadi tuan raja mereka. Makanya kalau dulu mereka menganggap kalau jadi anak soleh kudu ustaz, bukan. Anak soleh ngerti agama. Kita kangen sama anak soleh jamaah. Bener-bener kangen. Untuk sukses doang, kalau anak cuma sukses doang, enggak soleh, jangan deh. Banyak kita jumpain, itu anak sukses. Dia di bagian bank jadi pimpinan. Malu menampilkan orang tuanya yang udah sakit stroke pakai tongkat. Bapak, Pak, masuk Pak, masuk Pak, masuk Pak. Kenapa sih gue mau lihat sih? Masuk Pak. Ada teman-teman direksi bakal datang, malu dia. Ya Allah, masuk Pak, masuk Pak. Apalagi ibu-ibu yang begini, ya Allah, masuk ya, nyak, nyak, masuk, 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 masuk. Kalau udah gak bisa ngurus, kemana tuh bapak sama ibunya? Di bawah, di panti jompo. Ini bukan kata di mana kita ngomong begini. Satu saat orang tuanya udah gak mampu, dibawalah dari rumah sakit persahabatan untuk ngelap, untuk nyuci, untuk mandinya, mohon maaf, ngelap, najisnya. Saya bilang yang pantas dulu sebagai anak, belum bisa saya lihat. Yang kita begitu Pak, sukses tapi soleh. Kita dulu dengar ngambil sejarah, ada orang sukses, orang Padang Malin Kundang sukses, tapi durhaka. Alkomah sukses perniagaannya, hampir-hampir Nabi mau bakar tuh Alkomah. Sukses, tapi memang yang ideal anak kita sukses soleh. Kalau enggak sukses, mendingan soleh dah. Yang apes sukses kagak? Biarin anak kita bukan direksi, bukan anak orang-orang empat, bukan. Dia bisa tahlil aja udah beruntung kita. Tuh bininya dimpanin berkat, gemuk udah pokoknya. Kalau kita ngandel anak sukses doang, kesian orang tua jadi budaknya. Suruh jagain rumah, suruh beli ini, ya Allah. Jadi kita ini penting sekarang ini adalah anak-anak yang akan dilihat oleh Rasulullah adalah anak-anak yang berbakti sama orang tua. Pertama, yang kedua siapa itu? Wattariku li sunnati. Orang yang meninggalkan sunnahku. Sunnah-sunnah Nabi banyak. Banyak sunnah Nabi. Dari mulai bagaimana sholat, harus kita pakai yang namanya siwak. Ini sunnah. Maaf ini, sunnah. Cuman ustaz-ustaz sekarang lebih bangga mana? Siwak apa 234 di Samsu? Udah malu ini. Banyak sunnah-sunnah lain. Di antara sunnah yang paling hebat pahalanya salat subuh berjamaah. Makanya Sayyidil Walid Labi Ali bin Abdurrahman Al-Hafsyi almarhum, dia menerapkan, pertama adalah orang yang menerapkan di Jakarta bikin subuh gabungan. Dari timurnya, dari selatannya, dari pusatnya. Insyaallah nanti di akhir Jumat Rabiul Awal kita hadir ke rumah dia tuh di Tebet. Itu pendiri pertama itu. Habib Sayyidil Walid, dan dia yang ngasih amalan kepada kita. Itu amalan yang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu betul-betul tokcer banget, rezeki bukan gampang. Beliau ternyata baca dalam kitabnya syarahnya Ratibul Haddad. Bener-bener di Kuitang ada orang nanya sama beliau. Beb. Jadi ngamalin begitu, Beb. Alhamdulillah, Beb. Anak habis ngamalin, tetangga rumah ada yang mati, Beb. Besok ngamalin lagi pagi, ada meninggal, Beb. Nanti kerjanya apaan? Tukang mandi mayat, pantas di seluruh rizkinya. Jadi kalau mau berkah rizkinya, salah satu sunnah yang paling hebat, paling afdol, sampai Nabi mengatakan, ya Ali, alaika bisalatil jama'ati subuh. Ya Ali, biasakan sholat berjamaah di subuh. Ada apa ya Rasulullah? Fa innaha, kena sholat berjamaah itu kamasyika il haji wal umrah. Bagikan kita pergi haji dan umrah. Ini Jakarta Timur nih, alhamdulillah.
biar begitu banyaknya yang namanya narkoba, banyaknya macam-macam yang nakal jamaah, diredam dengan adanya subuh gabungan begini jamaah. Sekalipun ketua-ketuanya yang lama-lama saya udah kelihatan lagi nih. Doain berpada sehat walafiat. Ada Barudin Ali, bagaimana keadaannya? Dokter Fauzi, ya Allah. Yang baru saya lihat lebih ganteng lagi. Ini gua ngapa digatur gini? Iya, dah, ribet bener ini. Dah. Dokter Gufron, alhamdulillah beliau istiqomah mudah-mudahan jamaah. Jadi kembali ke masalah sunnah Nabi yang paling besar salat subuh jamaah. Rangkaiannya selesai adzan itu jangan lupakan namanya salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar 2 rakaat. Kata Habib Umar As-Segab, adiknya Sayyidil Walid, biasakan salat sunnah fajar surahnya 2 alam. Alam Nasra dengan alam Taro. Tapi yang umum dalam kitab Tahdzikul Kaul adalah 2 kul, kul ya ma kul hu. Tinggal mana yang hafal dah. Roman ribet banget tuh alam Nasra, 2 kul. Kul ya ma kul. Oh, itu khairud dunya wa ma fiha di subuh itu. Kenapa subuh ini paling mahal? Di subuh ada kunut. 5 permintaan yang kita minta, ya Allah, Allah mahdina fiman hayta hidayah. Wa afina fiman afai, kita minta apa? Sehat, afiat. Apa artinya duit banyak kalau sakit? Ada orang baru kawin dikasih penyakit rumah abang. Ya Allah, hampir digecek sama bininya. Kita pengen duit banyak sehat. Tapi duit banyak sakit, pilih mana? Enggak punya duit sehat. Duit ada sakit, pilih mana coba? Sakit-sakit juga. Jangan pakai sehat punya duit bukan? Suruh pilih misalnya. Duitnya banyak, mana sakit? Enggak punya duit sehat, pilih mana kira-kira itu? Sehat, sehat. Ya Allah, kita jangan lagi besar-besar sakit yang besar-besar jamaah. Anyeng-anyeng enggak enak. Tahu anyeng-anyeng? Ya Allah, tuh baru nikah tadi malam. Habis jam 11 mau praktek, kata laki, maaf ya, bukan kencing lu, kencing gua. Baru masuk tempat tidur 5 menit, gua kenyang dulu ya. Ya Allah. Banyak penyakit jamaah sekarang. Jadi oleh karenanya di subuh kita minta yang paling mahal, wa'afina fiman afait, tawallana fiman, tolong kami ya Allah. Kita minta tolong sama Allah. Presiden kita minta tolong sama Allah. Mudah-mudahan Anies Baswedan ya presiden. Ini bukan ngomong politik bukan nih. Ya, bukan. Kita minta pertolongan sama Allah. Politik enggak pasti, politik enggak pasti. Yang pasti mati, itu pasti itu. Jadi politik enggak pasti. Jadi kita minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, yang Engkau redha, yang umat Islam cinta, itu ya Allah. Yang pada curang, biar matanya pada buta, gitu ya. Amin. Kalau curang kadang-kadang, kayak orang main bola. Jadi oleh karena kita minta, ya Allah, pertolongan banyak. Yang susah jadi gampang, pertolongan Allah. Yang enggak mungkin bagi manusia, mungkin pertolongan Allah. Tawallana fi man tawallait. Bariklah Nabi ma'afait. Ya Allah, berkahkan apa yang kami Engkau berikan. Punya kendaraan berkah, berkah bisa nolong orang. Punya duit berkah, bisa sedekah. Punya bini berkah. Jam 3:30 bangunin. Ya Allah, bang. Bangun, bang. Udah hampir subuh. Mandi dulu, bang. Tuh, my bini berkah tuh. Ya Allah, punya bini berkah. Taat, kita pulang subuh bukan subuh gabungan. Dia goreng nasi pakai daun mengkudu, berkah tuh. Tuh kalau belum mati jangan dikuburin dulu tuh begitu tuh. Punya bini berkah, punya ilmu berkah, punya pangkat berkah, punya duit berkah. Bariklah Nabi mak. Wakina syarama kadait. Jadi subuh tuh mahal. Yang terakhir Nabi nggak akan lihat siapa itu orangnya. Man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayhi. Orang nggak mau baca selawat. Orang yang nggak baca selawat diam cicing baik gitu. Ya Allah, anti maulid itu muka congoran yang gak didemen sama Rasulullah. Jadi oleh jangan dipilih. Jangan dipilih, apalagi sekarang diributin masalah-masalah ya Allah keluarga Rasulullah, hamba haibah. Udah kita ikutin yang dulu dah. Kullu khairin fitiba iman salat. Ikut yang dulu kalau agama. Soal agama ikutin dulu agama Islam, yang maulidan, yang ratiban ikutin dulu. Wa kullu syarrin fitiba imam mabta'a. Jadi setiap kejahatan yang banyak merubah yang ikut sekarang-karang ini. Jadi kalau teknologi ikut yang sekarang. Teknologi ikut sekarang. Bagaimana TV ikut yang sekarang. Tipis nyala. Kalau ikutin dulu gede. Enggak pantas banget kita ke Senayan atau ke Senayan ke Senen, Pak. Ada itu enggak ya? Beli pompa kodok enggak cocok. Ya, jadi kalau soal teknologi ikut yang sekarang. Kalau agama ikut yang mana? Yang dulu, yang maulid. Ini berkah jamaah. Ibu-ibu periksa nanti kalau punya mantu, ini dia anti maulid bukan nih gara-gara. Lihat apa ya celananya dulu. Ini RCTI romannya nih. Romongan celana tinggi, hati-hati tuh. Dia maulid pakai apa tuh?
Dengan sebab maulid, insya Allah Allah akan berikan keberkahan. Jadi kembali ke masalah bahwa orang-orang baca salawat, Allah akan berkahkan rumahnya, usahanya, dan termasuk keluarganya semua. Mohon maaf karena udah siang, mohon maaf, inilah yang dapat saya sampaikan. Doakan guru-guru kita di belakang nih, mudah-mudahan beliau mereka berikan sehat walafiat. Yang mendukung acara subuh gabungan, Allah berikan keberkahan rezekinya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.